ketemu lagi dengan aku yang kali ini akan bertugas ke Yogyakarta. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, aku pun tiba di Bandara Yogyakarta International Airport. Nah, ini adalah suasana ketika aku sedang menunggu taksi yang akan membawaku ke tempat kegiatan pertama. Kegiatan pertama, aku akan melihat kesiapan tim NSDC Kalimantan Timur yang sedang berlaga di NSDC 2023 di kampus Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Tim Kaltim terdiri dari 2 siswa SMA Negeri 1 Samarinda dan 1 siswa SMA Sunodia Samarinda. Nah, ini adalah suasana mereka ketika sedang beristirahat. Ini adalah hari kedua aku berada di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengikuti babak penyisihan keempat dan kelima hingga ke babak 16 besar. Namun meskipun mereka sudah berusaha, mereka tidak sampai masuk ke babak berikutnya. Semangat tim Kaltim! Nah, sekarang aku berada di Hotel Mercure Yogyakarta untuk mengikuti kegiatan uji publik Juknis PPDRB 2024. Bersama 34 perwakilan provinsi, kami membahas dan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan Juknis PPDRB. Ini memang luar biasa ya fenomenanya. Setiap tahun pasti akan ramai. Nah, ini adalah suasana ketika kami memeriksa juknis yang akan disebarkan sebelum terlaksananya PPDB 2024. Maka dia sudah lulus. Maka perintah saya, tentu saya mengatakan kira-kira 95% tidak jauh berbeda. Maka perkenankan saya maksimal. Ya. Dan sisanya adalah Nah, demikianlah kegiatanku selama berada di Yogyakarta sejak tanggal 2 hingga tanggal 7 Oktober 2023. Terima kasih sudah menonton.